turit. Anjing, anak anjingnya lumayan pinter. Turit. Anak anjing Pak D. Oke, teman-teman, selamat sore. Jadi kita kembali lagi pengajian di sini, teman. Kita akan bikin apa itu? Lubang udara atau ventilasi udara di sini. Tuh. Jadi kita akan bikin hasil udara juga. Jadi supaya dalamnya terlalu gelap. Ini terlalu gelap. Kalau tutup semua pasti gelap sekali. Jadi ini pasti cahaya-cahaya yang masuk dari sini. Dan di rumah. Apa yang ini? Oke. Nanti. Nah, kita aja cari teman. Nah, ini Kak. Letak ini. Kita kasau. Gitu, Bay. Kayak gitu. Mana yang panjang ni, Bre? Ini ciri. Ada ciri. Ini. Ini tu, Bre? Pak, okay. Ini yang kita ni. Pak, kau berani? Jadi boleh, tapi salah itu ni. Apa? Kayak ujungnya nih. Kayak ujungnya. Apa beda? Ini kan. Nah. Ambil jarang baik. Ya. Jende. Ada mari. Ada mau apa ini? Muat. Aku bukan pesen. Kasau tu. Oh, ada. Ini tidak tadi ya. Ini dia deh pakai dia. Kamu kakak kamu ada juga kan? Ini ingin. Ada bantuan tak kamu? Apa? Yang bantuan Bang Deka ke lah. Apa itu? Cepi dulu nasi itu. Apa? Surat. Surat apa sama ni? Kira-kira kalau berapa tak boleh. Thank you.
geser gak tadi? Selesai. Akunya. Ini. Sudahlah, enggak. Cinto gede. Wah, kalau kita lagi. Oh, itu nih kalau. Nah. Kita lagi. Oke, yuk. Ya, ini. Ya. Pukul apa deh? Pak deh. Pukul kalau paku, Pak deh. Dari situ, dari dalam. Ciro, ciro and ciri. Dem, aja. Gara geser, Pak deh. Gara geser. Sumuk sekali. Kami yang lagi. Kami mau kau dulu. Oke, teman-teman, itu hasilnya. Alhamdulillah. Sudah kita paku juga. Tadi agak jarang pinggir sini, teman-teman, jadi kita miring segitu. Jadi sama rapatnya. Nah, jadi sini juga akan kita bikin seperti itu sama lalu nantinya. Ini atas pintu. Tuh. Tapi sebelah sini akan tutup nantinya. Tinggal sedikit lagi tapi susah makunya gini. Tuh.
lagi belum kita tutup, kita sudah sore, kita istirahat dulu sini. Oke teman-teman, mantap juga sudah pasang. Oke teman-teman, jadi kita melanjut kegiatan kemarin, kita kasih dinding bagian bawah pondok padi ini, jadi tempat menaruh barang-barang semacam alat semprot, jerigen-jerigen, juga barang-barang yang tidak berguna. Tidak berguna tapi disimpan. Simpan. Itulah Pak D namanya. Git. Pak D. Khususnya buat tiang bayi, ya. Kenapa? Buat tiang kok. Apa itu? Ambil benda gergaji, Pak deh. Gergaji, gergesor. Bahan-bahan. Ngigit paku dah. Semenjak ku di sini. Ayam berijo hidup di mana? Paku pukul lagi so. Ora neneng ora ketelok iki mung kepale kena kena ayam padi ya kemari. Kasih satu-satu saja. Di palu apa? Mana benda palu gitu ya? Uang, uang palu. Ini dia. Tangan bawah. Bawah tangan.
Sanggup. Rapi. Enak dilihat. Mana tadi? Lu golok di separuh. Lah hasil. Makai galau-galau. Dan tikus masuk. Dan tikus masuk. Untuk buaya pada gerobak grafik. Bak garabi tu, aja di mana? Masuk tu deh, masuk. Itu, rasa kuningan. Wow, dah hidup kan? Dah hidup kan? Tak lagi deh. Tak lagi kan? Baik. Ngait. Cuma kerabu. Tadi. Orang kuat paku. Ini tadi. Ini tadi. Oh, dia sampai. Mana? Iya ya. Baru bakal ini. Awas. Aku ini kena. Nah, deh. Wah, Pak Adil kata yakal. Enak, Pak Adil, inilah. Dicoba aku dai. Ah, banyak. Jamu di kobong gitu nah. Oh. Mungkin terus tiba di. Langsung rengin Budi. Kobong di situ nah. Kobong-kobong. Oh, bagus. Cantik sekali. Mana ni kak ini? Ini.
kayak kita butin mood nih. Ayam butin mood nih. Biar apa lo, timbun? Langsung kita dinding ini, kita kasih seng satu gudang barang-barang Pak D tuh on. Ini alhamdulillah walaupun belum selesai, kiri kanan sudah selesai teman-teman tuh, tinggal lagi bagian sini karena sini ada bikin pintu.